Untuk menuju ke Pantai Kertasari sangatlah mudah, hanya menempuh perjalanan selama 15 menit saja dari Kota Taliwang atau 30 menit dari Pelabuhan Penyeberangan Pototano. Akses ke objek wisata Pantai Kertasari bisa ditempuh dengan semua jenis kendaraan hingga ke lokasi. Pantai dengan pasir putih yang indah dengan airnya yang jernih. Di lokasi ini anak-anak bisa mandi dengan aman karena tidak ada gelombang di pinggir pantai. Sementara bagi para penghobi olahraga selancar atau surfing, di bagian tengah terdapat gelombang yang tinggi yang sering digunakan oleh wisatawan yang gemar olahraga, yang memacu adrenalin tentunya, baik oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Selain menikmati keindahan pantai, di Pantai Kertasari juga digunakan oleh wisatawan yang datang bersama keluarga dan kerabat untuk menikmati makan siang bersama dan langsung memasak serta memanggang ikan laut di lokasi. Aneka ikan laut ukuran besar disiapkan oleh nelayan dan masyarakat lokal bagi wisatawan yang hendak langsung makan siang bersama di pantai. Elo, salah seorang wisatawan mengaku, hampir setiap liburan datang ke Pantai Kertasari bersama teman dan kerabat untuk menghabiskan masa liburan dan menikmati kuliner khas daerah Sumbawa Barat di Pantai Kertasari ini. Di Pantai Kertasari banyak spot-spot berswafoto serta memiliki air yang jernih dan juga tenang, sehingga pengunjung aman untuk mandi termasuk pengunjung anak-anak. Selain menikmati keindahan pantai dan kuliner, Pantai Kertasari juga sering dijadikan lokasi surfing, terutama penggemar olahraga selancar, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang datang ke Pantai Kertasari. Saya bareng ini teman-teman dan membawa semua anggota keluarganya. Ini kita lagi di Pantai Kertasari, Sumbawa Barat, salah satu destinasi pantai yang menjadi pilihan di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Ini seru-seruan, setiap minggu biasanya kita ke sini, tapi ada juga tempat-tempat yang lain. Jadi kita sekalian berwisata. Mantap, keren. Teman-teman yang ingin ke sini boleh, yang ingin berkunjung ke Sumbawa Barat, di Pantai Kertasari. Ya, seperti itu sengaja kita tadi beli ikan ya di sana, kita mulai bakar-bakar di sini rame-rame. Bagaimana gotong royongnya dan kerjasamanya teman-teman di sini. Dari ibu-ibu juga ya. Itu kita bawa satu kampung ya. Baru sebagian hanya sepertiganya saja. Itu memang seru. Ikannya segar-segar lagi. Baru dari hasil tangkapan dari nelayan. Apabila Anda berkunjung ke Pulau Sumbawa atau ke Taliwang, Sumbawa Barat, jangan lupa ya, datang ke Pantai Kertasari untuk berlibur sejenak. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV.